Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat pagi. Okay, untuk hari ini kita akan masuk topik yang pertama dalam FYP, iaitu dalam bahagian penyelidikan ataupun dipanggil sebagai disertasi ataupun thesis ni, kita mula-mulakan dengan pengenalan. Okay, kita ada berapa bab dalam disertasi atau thesis ni? Yang pertama namanya bab pengenalan. Bab pengenalan tu namanya bab satu. Okey, bab kedua nama dia kajian literatur. Kan, kajian literatur namanya tu bab dua. Bab tiga adalah metodologi. Metodologi penyelidikan itu bab tiga. Bab empat adalah analisis. Bab empat adalah analisis. Bab lima adalah perbincangan dan kesimpulan. Kita ada lima bab. Okey, saya ulang balik. Bab satu adalah bab pengenalan. Bab kedua adalah kajian literatur. Bab yang ketiga, metodologi penyelidikan. Bab empat adalah bab analisis. Bab lima, perbincangan dan kesimpulan. Okey, lepas kesimpulan itu, kita ada satu lagi bahagian nama dia rujukan. So, kita ada banyak rujukan macam saya cakap tadi. Kalau ada 100 fakta, 100 citation, bermaksud 100 rujukan. Dan kemudian kita ada appendix. So, appendix kat belakang. Okey, daripada buku surat depan, tajuk, daripada table of content, kandungan, daripada bab 1 sampai bab 5, rujukan dan appendix perlu kemas, tersusun. Ha, tak boleh tertinggal. Contohnya, you cite Ahmad tapi Ahmad tak ada dalam rujukan. Ha, jadi, kena faham yang tu. Sepanjang tempoh 14 minggu ni, kita akan belajar teknik macam mana nak menghasilkan FYP yang terbaik. Dan kita mulakan dengan pengenalan. Pengenalan dan pengenalan lah nama dia. Dalam pengenalan ada pengenalan lah, macam itulah. Okay, tapi sebelum tu, apa yang kita nak cover, saya ambil secara ringkas apa yang saya nak beritahu. Mungkin sekarang ni sahabat-sahabat saya, you all semua, okay, mungkin tak tahu lagi topik yang sesuai dalam bidang pengajian. Jadi apakah topik-topik yang sesuai untuk bidang pendidikan, pengurusan perniagaan ni? Apa topik-topik dia? Okay, dia macam ni. Kita boleh gunakan teori-teori pengurusan, teori-teori pengurusan perniagaan, okey, teori-teori perdagangan yang berkaitan dengan pengajian perniagaan ke ataupun pengurusan perniagaan ni. Jadi kita bawa teori-teori management, iaitu apa subjek yang belajar pada SEM 1 sampai sekarang. Okey, cuma kita nak apply. Okey, apply apa yang kita belajar tu kepada setting pendidikan, sama ada sektor pendidikan ataupun kepada sasaran pendidikan, iaitu individu yang berkaitan dengan pendidikan. Macam saya jelaskan tadi, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, okey, tadika, okey, masuk dekat college, IPTS, IPTA, okey, sekolah antarabangsa, sekolah pondok, kan, tadika, apa lagi? Ha, jadi kelas mengaji, apa lagi? Jadi ada konsep, ada nilai pendidikan tu. Ha, yang tu dia panggilkan dalam topik kita, yang tu yang kita kena cari, yang you kena start explore, nanti cari bahan. Okey, nanti saya akan ajar juga macam mana nak cari journal, macam mana cari thesis. Okey, keliru dalam menentukan penyataan masalah. Ha, jadi ada dalam nanti dalam 1.3 nama dia penyataan masalah. Jadi you pun tulislah masalah. Ha, jadi kita pun tak faham apa yang kena tulis masalah kat sini. Masalah kat sini, masalah penyelidikan. Ha, kalau kita lapar, pergilah kantin makan. Ha, kalau kita mengantuk, pergilah katil, kita tidur. Ha, jadi itu tidur, itu makan, itu bukan penyelidikan. Jadi apa masalah yang nak buat penyelidikan? Oh, contohnya kita nak tahu sekarang ni, apa yang customer nak? Ha, apa yang sebenarnya, kalau contoh-contohlah kalau kita mengajar kan, apa yang sebenarnya yang boleh menarik minat pelajar ni? Macam mana nak tarik minat pelajar ni? Ha, kena buat research. Ha, tu sesuai. Kalau pelajar tu mengantuk, so dia tidur. Kalau pelajar tu lapar, so dia makan. Tapi kalau nak macam mana nak tarik minat dia, okay, kita kena buat penyelidikan. Jadi masalah kat sini adalah masalah penyelidikan. Masalah yang boleh dijalankan penyelidikan. Ha, jadi ada masalah ni. Ada masalah politik. Ada masalah ekonomi. Kita tak mampulah, itu biarlah menteri buat. Takkan kita student degree nak selesaikan masalah menteri. Okay, kita cuma nak buat sekarang ni masalah penyelidikan. Okay, apa yang dikatakan persoalan kajian dan mana nak cari? Okay, dia bukan boleh cari, bukan boleh beli. Ada orang kata dia cari objektif, cari persoalan kajian, cari. Tak.
Okey, persoalan kajian tu dibina, kita bangunkan sendiri. Macam mana nak dibina dan bangunkan sendiri? Berdasarkan penyataan masalah nanti. Apa yang ni kita akan belajar nanti. Tak tahu nak mula dari mana. Itulah, mencari ni, you mulalah. You join kelas ni, ni sebagai permulaan. Nanti kita akan structure satu persatu. Okey, kita akan go through dulu bab satu, go through bab dua. Okey, tapi saya rasa bab satu tak perlu lama-lama sebab okay, apa yang kita tulis dalam bab 1 ni, bab 1 kan pengenalan kan. Dia adalah pengenalan kepada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Itu nak kena faham. Dia ingat bukan pengenalan tu benda yang terasing. Apa yang kita tulis dalam bab 1 ni akan disambung cerita lebih lebih detail dekat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi bab 1 ni pengenalan. Pengenalan apa? Perkenalan kepada keseluruhan kita punya FYP ni. Okay, jadi jangan buat lama-lama sangat bab 1. Lama sikit bab 2, bab 3 tak apa. Sebab apa yang tulis dalam bab 2 kena selarikan balik bab 1. Nanti janganlah tulis bab 1 hal lain, bab 2 benda lain. Itu tak betul. Okey, kemudian metodologi yang mana yang susah. Ini kalau tanya saya, metodologi ni pun penting. Nanti saya akan sentuh metodologi. Okey, metodologi ni luas. Tapi kalau untuk FYP nanti kita akan bincanglah supaya metodologi tak jadi terlalu luas sangatlah. Untuk kesesuaian untuk FYP. Berapa muka surat nak tulis ni? Nanti kita akan bincanglah awal lagi nak bincang muka surat ni. Yang paling penting kita faham. Jangan duk peningkan muka surat je. Kalau buat muka surat banyak-banyak pun kalau salah nak buat apa? Okey, jadi yang penting kita faham dulu. Baca semua bahan sampai faham atau baca tulis sekali. Ini nak cerita, saya nak baca banyak-banyak, buku banyak-banyak, jurnal banyak-banyak ke? Ataupun baca tulis. Okey, kita kena baca dan tulis. Sebab kalau you tak tulis, you tak dapat progress. Sebab baca tak dapat apa nilai. Nilai untuk kefahaman kita tapi kita dihitung dari segi penulisan. Penulisan FYP. Jadi apa yang you tulis? Kalau you faham tak tulis tak jadi juga. Jadi kena baca, faham dan tulis. Okey, yang ni check lah. Check untuk penting untuk subjek ni. Sebab saya katakan tadi kan boleh dijadikan untuk keperluan masa depan, nak minta kerja, nak tunggu posting lama kan. Senior-senior you all dah 4 tahun ada yang tak posting. Jadi nak tunggu 4 tahun nak tunggu posting tu boleh kerja macam-macam lah. Kalau 4 tahun tu silap-silap dah boleh jadi assistant manager. Kalau cara kena kerja dah 4 tahun dia kerja tu silap-silap tak jadi nak posting. Tak salah sebenarnya. And, tapi tak apa, itu ilmu yang kita dapat. Siapa nak tunggu jadi cikgu, jadi cikgu. Kalau terang jadi cikgu boleh, banyak je senior-senior you all tu walaupun dia di depan tu pendidikan pengajar perniagaan. Saya terus terang masa saya kerja dekat Prodoa, ada je yang gengsi kat Prodoa. Ada je kerja Prodoa. Dah jadi kerja kat Prodoa, lepas tu jadi pesyarah pula sekarang. Jadi bidang apa? Bidang you all sekarang ni lah. Pendidikan pengajar perniagaan, elok je kerja kat kilang. Sekarang dah jadi manager, lepas tu jadi pesyarah pula tu. Jadi okey je, tak ada masalah. Okey, ada pengalaman dalam menghasilkan laporan penyelidikan. Kita ada ke pengalaman ke tak ada? Tak ada, buat first time. Kalau tak ada kita kena belajar. Okay, kita kena belajar betul-betul supaya kita nak kena faham. Dan ilmu ni tak habis kat sini tau. Bekal ni namanya bekalan, bekalan awal. Besok-besok ada rezeki saya doa-doakan, you nak sambung pula pengajian di peringkat master. Kan? Dia lain. Master ni saya temukan sistem pendidikan yang saya nak. Masa saya belajar degree, saya rasa susahnya degree. Nak pergi kelas, kena bangkit awal-awal, kena layan kelas, kena buat assignment, banyaknya assignment. Lepas tu nak kena buat perbincangan lah, apalah, presentation. Kalau tanya saya tak sanggup buat degree kali kedua. Saya tak sanggup. Kan? Tapi kalau orang tanya saya nak buat master atau buat PhD lagi, saya sanggup. Sebab konsep master ni kita tak susah. Okey, dia tak, saya tak payah pergi kelas, saya tak payah apa. Jadi konsep dia saya buat projek. Tapi projek saya seorang-seoranglah. Okey. Duduk kat rumah, setting masa, oh ini nak kena pergi library. Tak ada siapa pun buat jadual saya kena pergi library, tak ada. Lepas tu kan nak jumpa penyelia, nak bincang, oh dia kata salah, nak kena betulkan. Oh aku nak kena jumpa expert dekat Johor, aku pergi bawa kereta pergi Johor je. Bincang dengan dia macam mana dapatkan idea buat. Okay, benda ni, alamak, expert tu dekat UK, communicate dia dekat online. Dia bekerja dia independent. Sebab tu kalau buat master dengan PhD dia matang. Sebab dia tak bergantung pada orang lain. Orang tak susunkan jadual dia, dia yang kena misalkan jadual dia. Dia tak ada kelas apa semua. Itu yang menyesal. Menyesal aku tak belajar sungguh-sungguh time degree dulu. Sebab lecturer dah ajar dah benda ni. Dah aku nak kena belajar sendiri sekarang. Tu master dengan PhD belajar sendiri. Okay, consider dia tak ada lagi kelas-kelas ni. Kelas-kelas dah habis dah. Okay. Alright, kemudian mengetahui pergerakan penyelidikan yang dalam bidang tumpuan. Maksudnya kat sini kan, kita tahulah movement. Ok,
Okay, kalau nak belajar ni, okay, senang je. Satu, dua dah faham. Ha, kan? Ada setengah topik-topik tu kena kena faham mendalami asas dia. Ha, jangan kata, oh ni senang dan sebagainya. Okay, macam saya semester lepas, saya ada ajar kelas operasi. Pengurusan operasi, saya ada ajar dia orang downtime dengan VSM. Ha, sebenarnya VSM dengan downtime tu boleh buat tajuk. Satu tajuk macam mana nak tengok downtime dekat sekolah. Ha, jadi boleh buat kat situ contohnya. Tapi kat situ nak kena tahu D tu apa, O tu apa, W tu apa, N tu apa, T tu apa, I tu M. Kena tahu semualah. Ha, baru kita boleh dapatkan satu proses tu. Ha, namanya, okay, ini cara-cara kesemua downtime ni dapat mengelakkan pembaziran. Ha, okay. Mengetahui setiap proses penyelidikan yang dilaksanakan, ha, ini yang kita kena belajar. Kita kena belajar slice by slice, outline by outline. Kita akan belajar tau, 1.1, 1.2, 1.3. So apa yang kita belajar sekarang ni, merangkap kita punya FYP. Ha, jadi saya tak ajar benda lain, umum tak, belajar khusus sekarang ni. Okay, kita belajar 1.1 apa, 1.2 tu apa. Ha, jadi kena belajar semua yang tu supaya kita lebih lebih faham. Okey, bukan sekadar mengetahui tetapi boleh melaksanakan setiap proses metodologi dan analisis. Okey, aku nanti nak kena faham. Okey, aku nak ada soal sidik. Tapi kena faham dulu macam mana nak buat soal sidik. Macam mana nak ambil soal sidik ni? Oh, saya ambil orang punya. Tak semestinya ambil orang punya. Kita boleh buat sendiri soal sidik. Tak susah pun kalau student saya jadi penyelia. Kebanyakan student saya buat soal sidik sendiri. Saya akan ajar lah macam mana nak buat soal sidik sendiri. Tak payah guna soal sidik orang. Tak payah susah. Buat sendiri je. Buat topik pun simple je, okay. Alright, kemudian sentiasa disiplin, kan saya cakap tadi buat dari awal, buat sikit-sikit, pelan-pelan, lama-lama siap lah. Committed, motivasi dalam menghasilkan thesis. Ni penting, kalau tengok masa depan, saya dulu dalam masa saya degree, saya suka lecturer yang beritahu saya tentang masa depan. Okay, dia kata ni penting, nanti besok you kerja nanti, benda ni lah asas dia. Jadi, saya rasa antara banyak-banyak subjek, ni subjek FYP juga. Benda senjata atau alat yang kita nak buat masa depan. Saya cakap tadi boleh bawa masa minta interview. Saya sendiri bawa masa saya interview. Dan benda-benda macam ni supaya orang nampak, oh dia tengok, oh ni kualiti penulisan kita, cara kekemasan buat report dan sebagainya. Nampak, oh dia bagus ni. Dia ada satu lagi kelebihan, okay. Sebab kerja kita memang, kalau kerja orang ada degree ni, memang kena buat report. Kerja eksekutif, kerja pegawai, tak lari kena buat report. Kena buat report, kena buat presentation. Okay, fokus dan jelas setiap proses penyelidikan. Fokus dan jelas supaya dia antara kenapa nak fokus, sebab dari satu section, dari 1.1, 1.2 tu, so dia ada persamaan, dia ada banyak persamaan. Jadi kat situ nanti takut terbalik. Eh, ni bukan kat 1.3, kenapa tu dia kat 1.4 nampak dia terbalik. Sebab tu you kena faham betul-betul supaya kat mana kedudukan 1.4 ni apa. Kena betul-betul faham supaya kita boleh jelas, ah ni untuk 1.3, ah ni untuk 1.4. Okay. Okay, mulakan dengan mudah dan sistematik. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu ni, janganlah fikir yang bila kita tahu yang susah, tapi kita boleh mulakan dengan yang mudah dulu, lama-lama. Lama-lama kita dapatlah penyelesaian yang benda yang susah tu. Perhatian dan ambil peluang di bahagian cadangan. Okay, perasan tak? Kalau you all baca artikel jurnal, okay, baca artikel jurnal ataupun baca satu tesis contohnya, okay, kajian-kajian sebelum ni, cuba baca bahagian kesimpulan. Baca bahagian last sekali ada kesimpulan. Dia ada cadangkan. Dicadangkan kajian akan datang menyambung kajian dia. Ada cadangkan kajian akan datang tambah lagi macam ni. Dia maksudnya tambah baik. Kan kita dah ikut artikel dia kan? Tapi kita nak improvise. Tadi siapa tanya improvise kan? Nak tambah baik. So macam mana nak tahu tambah baik tu? Bacalah di bahagian kesimpulan. Di bahagian kesimpulan tu dia cadang lagi macam mana nak tambah baik, bagi cadangan untuk buat kesinambungan dalam kajian. Ha, take note tu. Ha, baca dekat bahagian cadangan ataupun kesimpulan atau conclusion. Baca jurnal berkaitan dengan mula memikirkan persoalan dan permasalahan. Jadi penting kalau baca artikel ni tengok, oh kalau apa masalah dia, apa dia nak selesaikan, apa objektif dia. Berfikir, beraplikasi, melihat kepada apa yang kita boleh ambil manfaat daripada bacaan ni. Bukan sekadar baca dan baca-baca. Baca ni kena tengok dan memikirkan. Ha, kan? Bukan untuk ditiru tetapi mempelajari masalah yang diselesaikan dalam keadaan yang berbeza. Ini macam mana masuk dia? Kita baca satu artikel, oh kalau problem macam ni, oh macam ni dia punya objektif. Oh, okey, kalau objektif macam ni, oh macam ni dia punya method dia. Oh, macam ni dia gunakan soal sidik dia. Oh kalau guna soal sidik macam ni, oh macam ni dia analisis. Kita belajar proses. Sebelum kita buat, kita belajar proses. Saya nak buat
nak buka kilang sos. Saya pusing semua kilang sos yang dekat Malaysia ni. Oh macam ni dia buat, oh macam ni proses dia, oh macam ni kilang dia. Jadi kita belajar, itu bukan tiru, tu belajar. Eh, kalau orang nak kata tiru pun tirulah, tapi konsep dia saya nak nak belajar. Kalau saya tak tengok, saya tak tahu, saya tak boleh nak buat. Jadi konsep dia, tapi saya buat tu lain. Walaupun saya tengok kilang sos, cili saya cari sendiri. Macam mana saya proses cili tu saya buat sendiri. Macam mana, semua tu sendiri, pekerja orang lain, saya tak ambil pekerja dia, pekerja saya orang lain. Jadi benda tu lain, cuma nampak cara nak belajar tu. Okay. Kemudian mengaitkan pemikiran persoalan dan permasalahan dengan persaran semasa dan industri. Macam kita sekarang keadaan pandemik COVID-19 ni, yang katakan tadi bila kita topik kita nak buat ni dengan keadaan sekarang pandemik COVID-19, aku boleh relatekan benda ni. Kita kena, topik kita ni kena relate dengan COVID-19, tema kita lah. Okay. Tapi tajuk apa-apa pun boleh, cuma kata kena kaitkan. Ingat kan, yang kata oh, COVID-19 kena letak dalam tajuk. Kata-kata kaitkan. Bukan wajib kena letak dalam tajuk tu berkaitan COVID-19. Okey. Mula berbual dengan pakar dan bidang. Ni tengoklah. Nama tinggi ni. Berbual dengan pakar bidang, berilmu berkaitan persoalan permasalahan, mendapat cadangan daripada perspektif. Saya salah seorang yang kita sama-sama sharing. Tapi saya bukan pakar lah. Saya cuma pencara biasa je. Jadi kita berkongsi lah sikit-sikit apa yang boleh kita buat. Nanti bolehlah discuss dengan abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara, cousin, mak ayah. Mak ayah kita tu pakar lah tu. Dia dah kerja 20 tahun, 30 tahun. Bolehlah discuss-discuss tentang apa topik-topik yang menarik boleh buat penyelidikan. Tapi ingat eh, kita ni sekejap je, satu semester je. Jangan fikir pula nak selesaikan masalah dia orang yang besar-besar tu. Kena logik juga kat situ. Okey, buat proposal dan berbincang panjang dengan potensi penyelia. Sekarang ni potensi tu maksudnya sekarang ni kita tak tahu lagi siapa penyelia kan, tapi kalau dah tahu penyelia nanti kena jumpa dia, WhatsApp dengan dia, tanya-tanya dengan dia kan. Buatkan Google Meet ke, Zoom ke, kan, WebEx ke, okey. Sekarang ni kita bincang tajuk, okey, bincang tajuk. Tajuk ni sebenarnya yang pertama jangan risau sangat tajuk ni. Oh tajuk aku tak apa-apa nak perfect. Tak, setakat tajuk boleh faham dulu cukup. Sebab ni dah bila dah siap kita punya FYP ni baru kita dapat finalisekan kita punya tajuk. Sekarang ni bagi tajuk boleh faham je. Nak kosmetik tajuk tu kendian. Kan? Tak ada orang menang pasal tajuk lah. Kan? Jadi kat sini consider tajuk sekadar kita okay, supervisor pun penyelia pun okay cukup. Nanti nak finalise tajuk satu-satu cantik-cantik tu kendian. Bila dah siap semua nanti buat. Okey, kena ringkas, jelas, tepat, menarik dan relevan dengan kandungan. Biarlah tengok tajuk tu isi dalam sama. Okey, bertepatan. Tengok tajuk tu, ini betul lah bidang pendidikan, pengajian, perniagaan. Jadi macam tu kan, kena ringkas, jelas, tepat dan menarik serta relevan. Okey. Yang ni kita nak bincangkan ya. Ini tak banyak, dah bincang simple je hari ni. Cuba kita tengok kat sini, saya cerita tentang pengenalan dan kesimpulan. Kita andaikan kita tak finalize lagi. Saya pun tak bagi lagi you specific 1.1 1.2, nanti saya bagi eh. Jadi kita andaikan 1.1 adalah pengenalan. Ni bab pengenalan ni, tapi tetap 1.1 ada nama dia pengenalan. Katakan dalam bab 1 yang last sekali tu 1.10 kesimpulan. Ini saya ajak. Nanti amalkan ni untuk semua bab. Jadi benda yang paling senang sekali. Okey, kita dah tahu dah. Kita dalam bab 1 nak cerita apa? 1.1 apa, 1.2 apa, 1.3. Katalah sampai 1.10 dah ada. Jadi you tulis macam ni. Bab ini, tulis. Bab ini nak ikut copy pun tak apa. Bab ini akan membincangkan. Membincangkan apa? Apa yang ada dalam bab 1 ni? Dalam bab 1 ni ada latar belakang. Kata jadi, membincangkan latar belakang, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis penyelidikan, kepentingan kajian, definisi operasi, skop limitasi dan diakhiri dengan kesimpulan. Katakanlah, kita punya proses ni daripada latar belakang sampai kesimpulan. Outline kita 1.2 latar belakang. Ini contoh 1.3 penyataan masalah, 1.4 objektif kajian, 1.5 persoalan kajian, 1.6 hipotesis penyelidikan, 1.7 kepentingan kajian, 1.8 definisi operasi, 1.9 skop and limitasi, dan 1.10 adalah kesimpulan. Jadi dah siap dah 1.1. Peringkat satu peringkat pendek je. 1.1 dah siap. Nak tulis apa?
tulislah kandungan yang ada dalam bab satu. Apa kandungan, apa konten yang kita nak bincangkan dalam bab satu. Ingat eh, kita buat FYP bukan melaporkan. Ayat dia membincangkan. Membincangkan. Okey. Kemudian dah siap dah 1.1. Copy paste semua 1.1 ni. Copy paste. Copy paste. Copy paste. Saya ulang balik. Copy paste. Pindah dekat 1.10. Nampak tak? Saya pindahkan dalam bab 1.10. Saya tukarlah sebab 1.10 dah siap. Yang akhir sekali dalam bab 1. Jadi tukarkan akan jadi telah. Bab ini telah. Sebab bab 1 dah habis. Kesimpulannya, bab ini telah membincangkan latar belakang ke atas tadi. Telah membincangkan latar belakang penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, hipotesis penyelidikan, kepentingan kajian, definisi operasi dan skop limitasi. Okey, dah habis titik. Kita copy paste tadi, kita titik kan. Lepas tu sambunglah. Bab seterusnya akan membincangkan bab kajian literatur. Sebab dah siap bab satu, lepas ni nak masuk bab dua. Jadi kita bagi salam dulu. Sebelum masuk bab dua, kita beritahu, okey, bab seterusnya akan membincangkan bab kajian literatur. Baru kita masuk bab dua. Jadi bab satu diakhiri dengan 1.10 dengan kesimpulan. Dengan tambah, bab seterusnya membincangkan bab kajian literatur. Dah siap 1.1 dan 1.10. Yang kita nak buat sekarang 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Tapi 1.1 kemudian 1.10 dah siap. Simple je. Jadi jangan pening-pening. Benda yang senang jadi susah. And dia beri simple. Jadi bab 2 ni pun sama. 2.1 pun namanya pengenalan. Sama juga. Bab ini akan membincangkan. Nanti 2.10 kesimpulan. Tulis bab ini telah membincangkan apa. Sama sampai bab 5 nanti. Ingat dia sampai bila-bila. 1.1 cara dia macam ni. 2.1 pun sama. 3.1 pun sama. 4.1 pun sama. 5.1 nama dia. Pengenalan bab. Pengenalan bab 1. Pengenalan bab 2. Pengenalan bab 3. Pengenalan bab 4. Pengenalan bab 5. Nanti kesimpulan pula. Macam ni. 1.10. 2.10 nanti. Bab 2. 3.10. 4.10. 5.10. Contoh. Okey. Jadi apa ni? Namanya kesimpulan. Kesimpulan apa? Kesimpulan bab. Jadi tak payah pening-pening kat situ. Nanti kalau nak buat. Nanti sampai kat ujung tu namanya kesimpulan. Okey. Kemudian kita nak masukkan 1.2. Jadi saya kat sini lah supaya kita nampak lagi jelas. Okay, ni 1.2. Senang. Sekarang ni kita buat 1.2. Sebab tu yang konsep apa yang kita belajar ni adalah sama macam apa yang kita nak tulis nanti dalam FYP. Jadi sekarang ni 1.2 namanya latar belakang kajian. Apa nak latar belakang kajian ni? Okay, latar belakang kajian ni. Okay. Alright, nanti kan nak betul-betul faham latar belakang kajian ni bila kita belajar penyataan masalah sebab kita kena cerita keterkaitan dia. Okay. Okay, latar belakang kajian ni kalau bahasa paling mudah adalah isu. Okay, ada tak orang yang ada masalah tak ada isu? Apa isu dia? Saya ada masalah ni. Lah, masalah dia apa? Okay, dia kata panjang aku nak cerita ni. Sebelum aku nak cakap masalah, aku kena cerita panjang sikit cerita dia. Jadi, dia ada satu masalah. Masalah dia tak ada duit. Masalah dia simple, tak ada duit. Jelas eh? Macam mana? Jelas? Dia tak ada duit. Jadi macam mana? Kita kena selesaikan. Ni nak kena faham ni. Oh, saya tak ada duit. Okay, jadi kita nak bantu dia. Bantu tu lah kita bangunkan objektif. Macam mana nak bantu dia? Dia tak ada duit. Macam mana nak bantu dia? Itu objektif. So, kita boleh bina apa objektif dia. Okay, objektif pertama, mencari peluang pekerjaan. Mencari peluang pekerjaan. Jadi, itu objektif. Sebab objektif apa? Objektif ni boleh selesaikan masalah dia sebab dia tak ada duit. Jadi apa isu dia? Isu dia kan. Kenapa dia tak ada duit? Dia pemalas. Kan? Tidur, bangun tidur lambat. Kan? Itu isu dia. Jadi latar belakang ni adalah isu. Sebab 1.3 kan penyataan masalah. Tak ada isu macam mana nak buat masalah? Kan? Jadi masalah lepas 1.2 ni 1.3 penyataan masalah. Jadi 1.2 ni adalah isu. Apa isu-isu? Tapi janganlah sampai sesat, hanyut dalam lautan. Kena bincang je lah isu-isu yang berkaitan dengan topik kajian. Jangan masuk isu politik pula. Jadi masuk isu yang berkaitan dengan topik kajian kita sahaja. Topik tu ditulis dengan menarik. Berjaya timbul minat terhadap kajian. Okey. Dia menjadi satu kerangka atau asas yang luas.
bagi isu kritikal yang membawa kepada kajian yang dicadangkan. Sebelum nak dalam bab latar belakang ni, last kali kita akan keluar isu yang kritikal tau. Tapi sebelum nak cerita isu yang kritikal, kita cerita dulu isu-isu yang lain. Tetapi tetap isu yang khusus dengan topik, bukan isu yang umum. Okey, dia merupakan satu idea yang luas kepada konsep yang khusus dengan relevan saya sebutkan tadi kan. Memahami secara mendalam. Okey, kita ni kalau tak faham isu, macam mana kita nak tulis berkaitan dengan isu tu? Jadi kena faham dan telah mengenal pasti isu yang relevan. Jadi kat sini adalah isu-isu yang relevan. Isu-isu yang relevan dalam kajian kita, dalam topik kita. Kata tadi minat untuk, kata-kata tadi kita ada isu tentang pelajar tak berminat dengan satu subjek ni. Isu dia nak macam mana? Isu dia pelajar tak tarik minat. Kenapa dia tak tarik minat? Itu je lah. Jangan cerita isu lain pula. And isu-isu yang tak ada kaitan dengan minat. Ha, kena kaitan dengan minat. Menjelaskan isu yang dalam bidang kajian yang pilih. Ha, jangan letak je poin-poin. Kena tulislah dalam satu ayat, dua ayat untuk menjelaskan isu tersebut. Membincangkan beberapa isu. Ha, sebab latar belakang ni bukan satu isu. Ha, saya ada satu masalah. Tapi masalah dia berbuat ada beberapa isu. Ha, macam you all sekarang ni. Saya punya masalah macam mana nak dapatkan four flat. Jadi isu dia banyak. Kena pergi kelas awal, kena buat latihan, kena buat assignment awal, kena pergi library, kena selalu solat, kena selalu doa, kena selalu jumpa pensyarah. Kan banyak isu dia. Jadi sebab tu isu tu banyak. Membincangkan beberapa isu yang relevan tadi dan fokus kajian lepas dalam bidang kajian menjelaskan setiap isu yang dinyatakan. Kenapa kena refer kajian lepas? Jelah kita pun nak kena baca. So kita pun kena buat citation. Kerana kajian lepas telah menunjukkan sesuatu fakta yang perlu kita nyatakan. Sebab tu nanti kalau saya garis, ini fakta mana sumbernya? Sumber tu citation lah. Seterusnya adalah, apakah status masa? Jadi kita ni kalau nak tahu status masa nombor satu, tengoklah kita punya sumber tu. Kalau sumber tu 1998, apa yang status masanya? Status masa dia mestilah tahun 2021, tahun 2020, 2019, 18, 17. Kita nak 5 tahun terkini je. Dari 2017 sampai 2021. Barulah katakan status masa. Kalau bawa isu yang lama, isu ni dah selesai dah pun. Okay. Apakah situasi yang membuat kajian dalam bidang tersebut menjadi penting? Jadi kat sini kan, bila tulis latar belakang ni, kita boleh ambil kamikan laporan, boleh ambil daripada annual report, ambil daripada pelan-pelan perancangan nasional, ambil blueprint, wawasan kemakmuran bersama, tak lama lagi akan keluar RMK 12. Semua tu perkara-perkara yang baru, menarik, dan perkara yang penting, perkara yang kita kena tahu, pengetahuan am, pengetahuan umum, yang kita wajar kita kena tahu. Bila kita orang baca dekat latar belakang ni, seronok baca, update. Isu-isu yang relevan, isu-isu yang terkini. Bukan ambil citation yang lama-lama, itu namanya isu lapuk. Okey, isu lapuk tak sesuai lah jadikan penyelidikan. Okey, mulakan dengan menarik perhatian. Ni dalam masuk tersirat eh. Jadi latar belakang kita tulis tadi dah berjaya menarik perhatian, membangkitkan respon emosi. Orang kata, oh betul ni penting, perkara ni penting ni. Jadi orang meningkatkan emosi, menimbulkan rasa ingin tahu. Oh, so apa kaitan dia dengan benda ni eh? So kenapa kita kaitkan benda ni? Oh, kita punya kerajaan pun hala tajuk. Jadi menimbulkan rasa ingin tahu, timbulnya minat, mengaktifkan kesedaran rohani, menggalakkan pembaca. Orang yang nak baca kita punya FYP tu, rasa eh aku nak kena seronoklah baca ni. Ha, dapat membangkitkan rasa untuk menerus membaca kita punya kajian ni. Okay? Okay, kita boleh masukkan data statistik. Kan saya kata kita boleh masukkan data statistik, boleh letakkan gambar rajah, boleh letakkan Vigo. Tak adalah boring sangat. Tapi bukanlah konsep dia kena copy and paste. Oh, tak, semua copy and paste. Jadi kita boleh, kalau kata kita jumpa dua data. Data A, data B. Data A ni tempat berlainan. Okay, data A ke tempat A, data B ke tempat B. Jadi you gabungkan dua data ni dalam satu jadual. Satu gambar rajah. Itu yang kita nak. Bukan copy paste, copy paste. Okay. Keperluan yang jelas bagi kajian lanjut. Okay, jadi nak menunjukkan bahawa betul lah isu ni. Isu ni kena buat penyelidikan ni. Itu yang kita nak. Bila orang baca bagi latar belakang, isu ni bagus-bagus. Ni kena buat penyelidikan ni. Okay. Tujuan dan hasrat kajian. Bagus ni latar belakang ni. Latar belakang ni sebenarnya di akhir nanti kita akan buat kajian di mana kajian yang akan memberi manfaat. Okay. Soalan provokatif. Saya buat tapi adalah sumber. Saya kata kat Malaysia ni dah 40 tahun dah automotive industri. Kita kat Malaysia ni 40 tahun dah industri automotif. Tapi kereta duduk macam tu lagi. Negara-negara yang baru start automotif. China baru start.
Eh, negara-negara Filipina baru start, Vietnam baru start, tapi tengok dia dah mula dah berkembang macam mana. Eh, automotif kita dah 40 tahun. Ha, jadi kat situ saya buat provok lah. Bukanlah provok kita nak kritik, tidak, tapi nak tunjukkan bahawa kita kena bangkit, kita kena terus membangun kerana kita dah berusia 40 tahun. Okey. Okey, latar belakang kajian, adakah terdapat gambaran? Ini bila saya baca ni, latar belakang ni, adakah terdapat gambaran yang menyeluruh? Okey, betul topik ni, isu-isu yang relevan tadi kan, yang khusus tadi kan, oh, sesuai ini untuk pendidikan, apa, bidang pendidikan pengajar perniagaan. Okey, ni sesuai buat penyelidikan. Nanti dia akan boleh buat ni, buat ni, buat ni, buat ni. Ha, itu dah ingin cerita, latar belakang ni relevan dah. Tapi boleh dijalankan penyelidikan yang kita kata wajarlah untuk pelajar FYP boleh siap. Kan kata oh, ini level PhD pula. Ha, itu pun kita kena timbang tara dan tengokkan kesesuaian untuk FYP saja. Terdapat isu yang relevan yang dominan dan berpengaruh dan cuba ditangani oleh pengaji. Jadi kita letakkan sedikit isu yang boleh dikaji. Ingat, kita ni bawa isu yang beberapa isu ni nak dijadikan penyataan masalah. Ha, jadi boleh katakan, berdasarkan latar belakang ini, sila bina pernyataan masalah. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Ha, daripada latar belakang ini, sila bina pernyataan masalah. Jadi bila saya baca latar belakang ni, saya baca sampai habis tu punya, saya dah boleh agak dah apa pernyataan masalah dia. Oh, macam ni kot. Sekali saya tengok pernyataan masalah, sekali bezalah. Ha, jadi itu yang tak betul. Okay, kenapa isu lain? Kemudian masalah jadi lain. Saya dah faham dah kalau isu macam ni, ni yang masalah dia. Kenapa jadi masalah lain? Ha, itu masalah yang paling besar lah. Kadang-kadang kita nak kita menulis benda yang berbeza tapi tak faham. Kalau orang faham, dia tahu. Okey, pernyataan masalah macam ni. Okey. Okey, jadi kita sambung. Elemen-elemen bahagian latar belakang kajian. Okey, beberapa soalan penting telah dijawab. Okey, kita tengok kat tajuk tadi, tengok kat tajuk kajian kita. Oh, betul lah tajuk kajian ni sesuai dengan jalan kami. Jadi benda tu penting tu penyelidikan lah. Dalam kes kita penyelidikan lah. Beberapa pengaji dan penyumbang utama. So, nama-nama besar ataupun perkara-perkara besar yang utama perlu kita rujuk ada dalam latar belakang. Kan isu yang relevan tadi kan? Oh, kalau isu pasal ekonomi kena refer dengan laporan ekonomi negara. Laporan ekonomi negara tu ada. Kalau cerita pasal bank adalah kaitan dengan bank negara. Bank negara dah tulis dalam latar belakang. Itu nak menambutkan benda yang penting. Okay? Beberapa kajian penting dan relevan sebab kita tak nak tulis latar belakang. Ingat kan? Latar belakang ni buat pengenalan. Baru sesi pengenalan. Wah, detailnya tak perlu. Nama bahasa satu di pengenalan santai je. Okay? Jadi walaupun santai, kena relevan yang penting. Kerana janganlah masukkan banyak sangat fakta sebab apa yang tulis dalam bab satu ni kita akan tulis lagi dekat bab dua. Bab dua ni kisah lanjut je. Ha, sebab tu dalam bab pengenalan ni kadang-kadang tulis 8 muka surat, 7 muka surat, 6 muka surat je bab pengenalan. Nanti bab 2 nanti kita sambung lah. Okay. Pencakup naratif ni maksudnya dari satu section dengan satu section yang ikat. Kan betul dia 1.2 latar belakang, 1.3 penyataan masalah saling berkait tu, saling alignment tu. Ha, jadi selari-selari. Kemudian antara satu perenggan dengan satu perenggan. The way kita cerita tu menarik, mengikat dari satu perenggan ada kaitan dengan ni. Kan? Jadi you dah biasa, kita dah biasa buat karangan kan. Jadi macam mana nak kaitkan perenggan bawah dengan perenggan ke atas. Itu namanya pencakup naratif, dapat menarik minat dari segi orang terus baca sebab dia pandai dia susun dia punya susunan penceritaan dari perenggan ke perenggan. Aliran kajian lepas dalam bidang kajian. Of course lah, kita kena cerita, kita buat penyelidikan. Okay, kalau kita nak makan pun kita tengok orang review makan. Ramai orang review mesti sedap. Okay, sama juga buat research, apa yang kita buat ni orang lain pun dah buat juga. Bukan kita seorang ni jadi sombong pula, jadi riak. Tak, orang apa yang kita nak buat, orang lain nak buat. Tapi mungkin tak serupa, tapi sama. Okay, dibuatkan negara lain, negara luar. Jadi kita kena bincang diorang. Ha, mungkin apa yang diorang dapat, apa research dia buat temukan tu, mungkin kita akan temu juga. Jadi kita kena tahu juga kalau buat topik ni, siapakah pengkaji-pengkaji yang hampir sama dengan bidang kita. Ha, jadi kita akan nampak, kita akan rasa dalam latar belakang tu. Beberapa isu yang relevan, dominan dan pengaruh. Jadi perkara-perkara yang penting. Sebab tu saya letak kat sini, latar belakang adalah isu-isu yang relevan. Bahasa pendek, kalau orang tanya you, apa itu latar belakang? Jawapan kita isu-isu yang relevance. Okay. Latar belakang kajian yang berkualiti ni bila-bila bentuk penulisan. Okay. Kita dapat menentukan sempadan tadi tu. Dia kata status masa. Okay, ini beza dia punya latar belakang. Dia update. Dia berlaporkan 2020-2021. Menjelaskan asas. Asas ini tadi tunjukkan betul lah. Kalau kita tengok tajuk, tengok latar belakang tak tumpah. Ini jenuh pening kepala. Tengok tajuk latar belakang tak faham lagi.
apa kaitan tajuk dengan latar belakang. Jadi kalau you nak tahu kan, latar belakang tu dia boleh describe, dia boleh match dengan tajuk kajian kita. Ha, jadi nampak gitu. Okey, menyatakan skop ialah dalam kad latar belakang ni dah boleh nampak you nak buat dengan siapa. Kalau nak buat kad dekat cikgu dah nampak dah. Okey, kajian ni buatkan cikgu ni. Ha, nampak latar belakang. Jadi nampak dah skop tu. Ha, melibatkan pembaca khususnya minat. Ha, jadi yang macam kita cakap naratif tadi, menarik minat kan. Jadi latar belakang ni berkualiti. Bila orang baca, dia minat lah. Tak sabar-sabar nak tunggu apa penyataan masalah. Tak sabar-sabar apa objektif dia. Tak sabar-sabar apa method dia nak pakai. Itu menarik minat baca untuk dia tahu. Okey, pendekatan dalam latar belakang kajian. Okey, berkaitan usaha yang dijalankan untuk mengembangkan bidang kajian. Ada macam kita boleh kata latar belakang topik ni penting sekarang. Jadi itu dah COVID-19. Sekarang kita berhadapan. Jadi topik ni perlu dikaji. Jadi nak tunjukkan betapa kritikal, betapa pentingnya kajian ini. Nak kembangkan dia. Menjelaskan tentang isu yang relevan yang tidak mendapat perhatian. Okey, kadang-kadang kita juga boleh buat. Kadang-kadang topik tu penting kan, tapi orang terlepas pandang. Jadi you nak kaji topik tu juga boleh. Terjemahkan integrasi. Ya. Ini sangat part yang antara part yang di penghujung latar belakang ni. Dah habis latar belakang kajian di peringkat yang dua peringkat terakhir tu. Macam mana you nak integrasikan supaya dia nampak nampak perkemas. Jadi dia dalam penulisan section ni paling paling dia paling you risau adalah katalah 1.2 tadi peringkat yang terakhir dia. 1.3 nanti peringkat terakhir. Jadi peringkat terakhir itu adalah peringkat yang sangat-sangat penting untuk menyimpulkan. Contohnya, nak mengintegrasikan beberapa isu tadi. Ha, supaya nak dapatkan penciptaan penyataan masalah. Supaya nak bekalkan nafas button. Ha, nah, aku dah siap dah latar belakang. Kau ambil latar belakang aku ni, kau fikirlah macam mana nak buat penyataan masalah. Ha, jadi peringkat yang terakhir itu membantu pada penyataan masalah supaya penyataan masalah dapat dibina dengan baik. Okey, ha, itu saja yang saya nak kongsikan hari ini. And hari ini kita belajar tentang latar belakang dan kita dah belajar juga macam mana nak buat 1.1 tadi, pengenalan dengan kesimpulan. Okey, itu saja untuk hari ini, santai-santai. Ada soalan nak tanya? Ha, sebab hari ini nak santai macam tu je. Saya lebih kepada soalan sebenarnya. Ha, nak tahu Johal nak tanya apa berkaitan FYP ni. Ha, boleh tanya lagi. Silakan semua, siapa nak tanya soalan untuk pengajaran kita, cukuplah. Ha, kita belajar hari ini sampai 1.1 dan 1.2. Nanti kita akan belajar 1.3. Tapi kena ingat, nanti belajar 1.3 kita akan patah balik 1.2. Baru lebih faham. Sebab nak belajar nanti, nak belajar 1.4, patah balik 1.3, 1.2. Ini konsep yang kita konsep dia. Kalau kita pandang depan, jalan depan, pandang-pandang juga orang belakang. Macam itulah cerita dia. Okay, ada soalan nak tanya? Silakan. Kat bahagian chatting rasanya tak ada soalan. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Oh, okay. Ada soalan? Faham semua? Yeah? Okay ke semua? Ada apa-apa isu? Ada isu-isu lain tak nak tanya berkaitan dengan subjek FYP ni? 1.1 ataupun 1.1, 1.2 ni? Ataupun perkara-perkara lain. Macam saya beritahu ni, tak apa, saya bantu. Nanti saya akan preparekan outline 1.1 apa, 1.2 apa. Nanti memudahkan kita supaya kita ni dapat seragam. Semua orang standardized. Nanti saya sediakan. Benda tu jangan risau. Nanti benda-benda tu kita dapat seragam. Nanti buat pelan. Tapi nak buat 1.1, 1.2 ni pun, kalau kata tak ada tajuk lagi pun, bolehlah macam buat rangka-rangka dia. Tajuk tak ada lagi kan. Prepare. Nanti kalau dah finalize tajuk, nanti kita dah boleh buat pelan-pelan. So ada kat bahagian chatting ada yang tanya. Nak tanya contohnya kalau kita dapat artikel jurnal semua, boleh ke nak PM nak tanya persoalan tak untuk FYP? Boleh. Maksudnya tanya je kat guru WhatsApp. Tak apa, Mas Surah tanya kat guru WhatsApp. Saya rasa tanya kat guru WhatsApp, nanti you all tanya saya jawab. Nanti semua orang dapat. Jangan risaulah orang ambil tajuk kita, jangan risau. Benda tu tak ada. Jadi kalau you share kat WhatsApp group kita, nanti kalau saya respon, bukan you saja faham, kawan-kawan lain pun faham. Itu pun kita pun dapat jariah. Sebab tu apa yang saya belajar, orang yang tanya soalan ni pun dia sebenarnya jariah tau. Dengan dia tanya soalan, orang lain pun dapat manfaat. Jadi tanya je dekat group. Saya takut nanti kalau PM personal, takut saya lambat reply. Kalau kata dekat group tu, saya rasa saya respon awal. Takut nanti Mas Tura tanya dekat PM tepi, nanti saya lambat reply. Boleh. Boleh tengok. Tapi kalau tanya saya, saya pesan lagi sekali. Kita punya tema, kelas saya tak tahu kelas sebelah macam mana. Kelas saya, biar nampak mudah. Biar nampak topik tu mudah. Tapi kita buat dengan sangat baik. Kalau kita nak minta kerja, nanti orang tak tengok topik tu wow sangat. Right?
Dia tengok nice je. Cara you tulis tu baik je. Tersusun, teratur, kemas, betul. Saya lebih suka biar buat benda yang simple tapi betul tapi baik. Ha, jangan kita buat tajuk yang gah. Nak dapatkan gah kan. Tapi penulis tulis penyataan masalah pun salah. Tulis latar belakang pun salah. Ha, tulis, you cari artikel yang you boleh faham semua. Ha, boleh tak? Cari satu artikel yang boleh faham semua. Dia sampai lah dia punya ni. Senang nak faham. Macam mana dia buat latar belakang pun senang nak faham. Tengok dia, dia collect data pun senang. Nak analisis pun senang. Ha, itu je. Tema saya senang. Ha, senang lah. Jadi cari benda yang senang. Jangan cari yang susah. Sebab bila dengan ada yang senang, kita boleh tahu macam mana kita nak inovasi kan. Macam mana kita nak upgrade. Jangan cari benda yang susah. Bila cari yang susah, benda yang kompleks bukan apa. Susah tu simpan sikit masa master dengan PhD tu. Tapi untuk degree ni cari yang mudah saja. Eh? Okay, selain daripada Mastura, ada lagi soalan nak tanya? Okay, nampak macam tak ada. Okay, oh, kalau... Pakcik dah tanya. Okay, silakan. Kalau macam tajuk tu kan, kan macam contoh kita bagi apa langkah-langkah keberkesanan komunikasi ke apa ke, dia macam tajuk tu dia ada spesifik berapa words macam tak lebih 15 perkataan ke macam mana ke. Sebab macam kalau macam before this ada yang macam saya baca, dia kata tajuk tu supposedly not lebih than 20 words or something like that. So kalau macam untuk pakcik punya preference tu macam mana, nak tak kisah ke ataupun memang ikut? Kita ada, consider okay, tak kisah. Nanti you dah siap cadangan proposal tu, nanti kita kosmetikkan tajuk tu. Buat masa, okay, buat masa sekarang ni kita jangan peningkan kepala lagi nak 10 ke 15. Janji orang boleh faham tajuk kita sudah. Nanti pasal patah, memang ada limit patah perkataan tu, nanti kita buat kosmetik sama-sama. Sebenarnya sekarang ni kita pun katakanlah kan, kalau macam saya dah berkahwin kan. Jadi kalau tahu wife saya mengandung, oh dah fikirlah anak pertama lah, nak nama sekian. Okay. Bila anak tu dah keluar, baru kita tengok muka anak tu, baru kita fikirkan apakah nama yang sesuai. Jadi macam tu jugalah, kita tak buat apa-apa lagi kan. Tak buat 1.1, tak buat 1.2 lagi kan. Dah ada tajuk kemain lagi, nak pening kepala tak tidur malam. Dah dapatkan 10-15 patah perkataan. Tapi benda tak tulis apa lagi. Ha, jadi kita cuba siapkan bab 1, bab 2, bab 3 nanti. Ha, nanti masa you nak hantar minggu 14 nanti ni. Ha, nanti kita bincang sama-sama balik. Ha, dah siap dah masa you presentation tu. Ha, nampak dah masa present tu tajuk tu bukan macam ni. Ha, tajuk sepatut macam ni. Ha, lagi clear. Jadi kalau tanya saya ni, tak payah peningkan kepala. Sekadar tajuk kita tu you boleh faham, saya boleh faham, cukup. Tak payah kosmetik lagi. Kosmetik tajuk tu nanti kita nak finalize nanti dah. Dah ujung-ujung nanti dah minggu 12 nanti baru kita finalizekan tajuk tu. Kan dia macam ni, tajuk yang sama. Tajuk yang sama tu kalau secara total tak boleh lah. 100% sama. Tapi tajuk tu berbeza. Sebab tajuk tu boleh bermacam. Kalau kata saya nak buat pengurusan kewangan. Kawan saya pun nak buat pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan tu luas tau. Kalau you dua-dua nak pengurusan kewangan, saya pecahkan. Okay, you pengurusan kewangan dari segi kualiti. Pengurusan kualiti kewangan. You boleh buat juga pengurusan kewangan. You tanya pengurusan penjimatan perniagaan. Jadi kena buat beza-beza lah. Tak boleh lah tajuk sama bulat-bulat. Lebih kurang sama tak apa. Dia dengan satu perkataan beza, automatic literature akan jadi lain lah. Dia kewangan kualiti, you kualiti penjimatan, you pada pengurusan penjimatan kewangan. Jimat kualiti dua benda yang berbeza. Jadi dia jadi lain, tak bolehlah sama kan. Jadi kawan baik kembar ke nak buat sama-sama tak bolehlah. Apa yang beza ni? Oh, saya buat tajuk sama dengan dia. Dia buat kat Selangor, saya buat kat Perak. Itu pun tetap sama, itu beza tempat je. Apa beza tempat dengan Selangor ni kan? Kalau tanya saya tak ada masalah. Kajian pun bagi saya tak ada masalah. Nak buat di Tanjung Malim pun, jangan kata pelajar degree kena buat satu negeri Perak, kena buat satu Malaysia. Nak buat satu kampung pun boleh, tak ada masalah. Kajian saya tak kisah sangat tempat. Tempat tak kisahlah. Di kat mana you duduk sekarang, kat situ buat benda apa. Lokasi bagi saya tidak mencerminkan kualiti. Orang buat satu kampung di satu taman pun boleh buat satu FYP yang terbaik. Bukanlah kata kena buat satu Malaysia, tu tak ada. Tak semestinya. Nak buat silakan. Silakan. Okay.
Kalau saya tengok, saya juga jadi penyelia tau, penasihat kepada FYP College Community. Kalau saya nak cerita College Community, seram kita. Bayangkan budak diploma tu buat FYP ni macam mana. Ni buat kajian kepada saya buat dekat Petropam Shell. Kat mana Shell? Satu Malaysia. Bayangkan buat kajian Shell Satu Malaysia. Macam mana dia collect? Tu College Community punya label lah. Kita nak ikut dia, takut tak follow orang nanti. Sebab tu kalau College Community dia punya FYP, dia punya tinggi tau. Dia punya tinggi. Dia kalau tanya saya, FYP Perang saya nak cerita. Ni buat apa ni? Oh, kita buat modul. Bayangkan dia buat modul. So modul apa? Okey, modul bagi latihan dekat semua pekerja dekat majlis daerah. Bayangkan buat modul, lepas tu beri latihan pula kepada pejabat daerah Tanjung Malim, kemudian dapatkan keberkesanan dia. Kan? Kalau saya ceritalah kan, level-level diploma dia orang tu advance. College vocational pun sama. Baru college vocational. College vocational punya dia punya assignment kadang-kadang seram tengok. Jadi siapa, sebab kita sekarang dah ada juga yang college vocational yang belajar dekat UPC kan sekarang ni buat FYP kan. Dia mesti dia strong kat situ sebab dia dah buat dah masa college vocational macam mana dia dah buat dah FYP tu. Jadi kita tak payah ikut dia lah, tak payah compare lah, tak payah compare lah apa dia buat. Tapi kita cuma nak beritahu bahawa okay, aku pun kalau label diploma label tu, kita label degree sepatutnya label macam tu lah. Jadi saya tak pentingkan tempat, yang penting adalah kualiti penulisan tu. Itu yang sangat penting. Kiranya lepas dapat artikel dan dapat tajuk baru, boleh ke mula proposalkan dan ada tak tempoh untuk cari artikel? Tak ada. Sekarang ni Nur Anissa tanya, boleh tak? Boleh dah. Dah boleh buat dah. Cuma sekarang ni Nur Anissa, kita ni buat masa sekarang dengan saya lah. Okay, nanti kalau dengan, nanti dah dapat penyelia, tu pun sebab tu saya nak penyelia awal-awal. Nanti kalau you dah buat tajuk ni, nanti penyelia tak suka tajuk tu, tu penat. Itu saya dari soalan Haikal tu yang susah sikit tu. Saya dah bincang dengan pakcik, pakcik okey tajuk ni. Sampai dengan penyelia, penyelia pula tak nak tajuk ni, akan 2-3 kerja nak kena buat. Tu tak apa, nanti saya bincang dengan Puan Zuzianti untuk dapatkan secepat mungkinlah penyelia supaya kita pun tak payahlah buat dua kerja kan. Jadi kalau dah dalam kelas ni, dah siap proposal ni, nanti send depan, nanti kalau pergi posting ke, dah start boleh collect data lah. Jadi tak payah nak fikir nak buat proposal baru. Jadi gunakan kelas kita 14 minggu ni menyiapkan proposal. Kan? Itu tak apa, nanti saya bantu, saya tanya nanti dengan Puan Zuzianti. Saya mohon supaya kita mencepatkan penyeliaan lah. Jadi tak nak kontradik apa yang you nak buat, nanti penyelia tak agree. Jadi communicate dengan saya dulu sebab yalah, sebelum nak jumpa penyelia, kita tengok dulu check okey tak, lepas tu kan propose dengan penyelia. Kalau penyelia okey, okey lah. Bukan apa, nanti dia yang akan sign, bukan saya yang akan sign. Dia yang akan sign, dia yang akan bagi markah berapa dapat A ke B ke C ke. Jadi semua dekat dia lah. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Pakcik saya nak tanya boleh? Boleh, boleh, silakan. Berapa artikel yang diperlukan untuk apa yang cek tajuk tu? Kalau tanya saya, kalau katakan kan, nak jadikan rezeki kan, you cari, dapat cari satu artikel, dia dapat tajuk yang sesuai, cukup lah. Tak, contohlah, dia macam ni, ada orang yang rezeki dia, cari satu artikel dia, ya bestnya artikel ni yang nak buat tajuk ni lah, ada satu artikel pun cukup dah. Itu pandangan saya. Tapi kalau katakan dia jumpa, dia keliru, dia minta saya decide. Antara banyak-banyak ni mana yang paling senang? Saya dua benda ni untuk semua sebab semua orang dah tanya tajuk ni. Yang pertama, tajuk tu bersesuaian dengan kita punya bidang, iaitu pendidikan pengajian perniagaan. Saya ulang balik, bukan pendidikan dan bidang kita pengajian perniagaan. You all semua ni pengajian perniagaan. Cuma kita ni depan tu ada pendidikan. Supaya kalau you punya artikel tu pun tak ada pendidikan pun tak apa. Sebab kita nak kaji benda tu dekat sektor pendidikan, topik pengajian perniagaan. Jadi topik tak semestinya pendidikan. Artikel yang you buat tu tak semestinya pendidikan. Topik pengajian perniagaan pun boleh. Cuma kajian kita ni akan pergi kepada tempat kajian nak collect data tu dekat setting pendidikan. Tu nak nombor satu nak kena faham. Yang kedua, carilah tajuk yang you boleh faham, yang mana you tahu proses. Bukan tengok tajuk bagus, tengok dalam tu. Boleh faham tak? Nanti saya akan menilai, saya tanya you faham tak apa tu dia dalam artikel ni? Saya tak faham je, saya tengok tajuk. Itu tak betul lah. Yang saya nak sekarang adalah, oh saya faham, saya tahu macam mana, saya tengok dia pakai soal sidik, dia tahu, saya faham, saya boleh faham artikel ni. Jadi
Kalau you boleh faham, saya lega. Itu tuntutan saya nombor satu. Kalau you boleh faham, saya lega. Okey, you boleh ambil tajuk ni. Itu yang saya nak. Jangan ambil tajuk, nak semua boleh berlumba nak ambil tajuk dulu. Penyudah tak faham apa nak buat. Jenuh nanti terkejar-kejar nak buat benda yang kita tak faham. Kalau tanya saya, jadi Anu Anissa tanya, ada tak mungkin lecturer lain? Oh, kena dapatkan 20 artikel tak? Kalau tanya saya, kalau you rasa you dapat jumpa satu artikel yang you confident dengan tajuk tu, satu pun cukup. Sebab itu baru permulaan, baru dapatkan tajuk. Tapi kalau dalam satu FYP ni, berapa artikel kena baca? Kalau soalan Nur Anissa tanya, saya nak buat FYP, berapa agak-agak FYP? 100. Banyaknya 100. Habis tu nak tulis FYP, 100 fakta. Sikit je satu fakta tu. Tulis satu perenggan perlu berapa fakta? Mungkin kena perlu 2 atau 3. Bayangkan 3. So dalam FYP ada berapa perenggan? Juga kan. Jadi macam itulah. Kita kena target ke depan. Dia banyak 100. Lebih kurang tak apa. Jadi supaya kita tahu bahawa tu. Cuma dia jangan buat kerja lain. Oh, hari ni kerja 100 artikel. Bukan macam tu cara buat FYP. Sari 1, 2, 3 kan. Kalau 100 artikel ni bersamaan dengan 100 hari. 100 hari 3 bulan lebih. 3 bulan lebih lah, boleh pelan sikit-sikit. Okay, kalau kata kita nak cepat, kita sari 2 artikel. Sari 2 artikel. Jadi 2 artikel dalam masa tempoh, dalam masa 2 bulan, kurang 2 bulan dah dapat. Macam tu lah. Bukanlah kata nak cari banyak-banyak. Cari artikel pun, kalau tanya saya, kalau kena gaya, satu hari 100 boleh buat. Kalau kita belajar, saya ajar nanti, 100 artikel senang je satu hari. And. Okay, ada soalan lain? Nak tanya berkaitan FYP ni? Okay, kalau tak ada apa-apa, kita sambung dekat grup WhatsApp boleh? Nah, kita sambung dekat grup WhatsApp. Sebab hari ni, sebab kalau macam minggu depan memang panjang sikit lah. Saya plan 3 jam tu. Mungkin panjang sikit saya nak cerita. Mungkin saya nak ceritakan sikit-sikit kita punya penyataan masalah. Tema minggu depan adalah penyataan masalah. Tapi saya nak selitkan juga macam mana nak cari jurnal dengan thesis. Nanti saya share juga dekat kalau sebab nampak bersemangat ni semua, nanti saya ajar dan saya akan tunjuk dekat, saya akan bagi link dekat grup dekat YouTube. You all boleh belajar macam mana saya ajar, macam mana nak cari bahan secara artikel jurnal dan juga cara cari thesis. Saya bagi link-link tu supaya you all boleh belajar. Boleh eh? Saya bagi website, saya bagi nota, slide, saya bagi link dekat YouTube supaya you all boleh belajar lah. Kalau kata bersemangat ni, hari ni bersemangat nak cari artikel jurnal, saya boleh bagi link tu nanti. Termasuk link hari ni lah. Hari ni lebih semua dah jelas kan? Untuk hari ni semua jelas kan? Very simple kan? Nak tulis 1.1 dan tulis 1.2. Okay, 1.2 tu memang saya rasa tak, you dapat faham 50% pun tak apa. Latar belakang tu. Sebab bila nak faham latar belakang, kena faham belajar penyataan masalah. Dan jadi penyataan masalah dan latar belakang kena selari. Baru boleh betul-betul faham tentang latar belakang. Jadi saya rasa saya stop dulu untuk kita hari ni. Okay, kita boleh sambung berbincang dekat grup WhatsApp. Okay, saya mohon minggu pertama dan minggu kedua ni selesaikanlah. And kita punya arrangement you dengan subjek lain, you punya jadual yang berkaitan add drop semua selesaikan, and supaya supaya kita dapat berterus. Jadi saya tak boleh tunggu lama-lama, mungkin kelas lain mungkin minggu ni tak start, tapi saya kena start lah supaya saya nak terus kekalkan momentum. Eh, kita punya darjah untuk belajar ni, dia kalau you sedar, semakin lama semakin susah. Tapi saya tak nak ajar benda tu, saya nak supaya you santai you belajar FYP ni. Kalau ikutkan makin lama makin susah. Lepas tu saya nak kena mulakan awal dan sebagainya. Dia berbeza dengan subjek-subjek saya pernah ajar sebelum ni. So FYP antara subjek tanggungjawab. Tanggungjawab saya berat sebenarnya nak pikul untuk subjek ni, nak pastikan you all. Sebab senior you all ramai yang tak grad pasal FYP ni. Tambah lagi satu semester FYP tak siap. Saya tak nak 23 orang dalam ni menghadapi masalah. Jadi macam santai je, relax. Cukup masa praktikal. Okay, nanti yang balik praktikal dah boleh siap. Dah buat. Jadi dengan kerjasama you all, kita buat berperingkat-peringkat secara pelan-pelan. Tanpa sedar kita boleh siap kita punya FYP. Eh? Okay, semoga dipermudahkan semua. Jaga kesihatan semua. Okay, kita jumpa secara formalnya minggu depan. Tapi apa-apa kita boleh berbincang dekat grup WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum and selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Pak Cik. Terima kasih.